Assalamualaikum, selamat malam teman-teman semua. Salam Kicauannya. Berjumpa lagi dengan saya Fajar Darlim, channel seputar burung-burung gacor, seputar masteran-masteran burung. Di video kali ini saya mau menunjukkan jangkrik yang baru menetas, teman-teman. Jadi penampakannya seperti ini, kecil kayak semut, teman-teman. Coba saya zoom lebih dekat lagi. Nah, ini adalah jangkrik yang baru menetas kemarin, teman-teman. Kecil seperti semut. Dan ini sebagian telurnya belum menetas karena kemarin saya gabunginnya telurnya nggak barengan, teman-teman. Ini menetas kemarin kurang lebih 10 hari ke atas pokoknya, teman-teman. Kalau enggak 12 hari, 13 hari, 14 hari itu, teman-teman. Pokoknya di atas 10 hari. Dan ini telur-telur jangkrik yang belum menetas karena kemarin saya gabunginnya enggak barengan ya, teman-teman. Sebagian ini udah ada yang menghitam telurnya, jadi nanti gak lama lagi juga bakalan menetas. Dan kemarin ini saya mindahin telur jangkrik dari pasir itu sekitar 2 hari ya, teman-teman. 2 hari kemudian itu langsung pada menetas, mulai ada kehidupan-kehidupan jangkrik. Bagi teman-teman yang penasaran seperti apa sih jangkrik yang baru menetas, jadi ini teman-teman, saya tunjukin ke teman-teman semua. Ini adalah penampakan jangkrik-jangkrik yang baru menetas, kecil-kecil seperti semut. Semoga nanti ini telur-telur yang belum menetas nanti juga bakalan menetas, teman-teman. Karena saya lihat itu juga isi di telurnya ada bintik-bintik hitamnya, teman-teman. Buat teman-teman yang suka dengan video saya tentang jangkrik yang baru menetas ini, tolong, saya minta tolong untuk subscribe, like, dan komen ya, teman-teman, agar saya semangat lagi untuk membagikan konten-konten tentang seputar burung ya, teman-teman. Karena jangkrik ini adalah makanan burung, jadi masih sejalur sejalan ya, teman-teman. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jika mau cari masteran burung, silahkan mampir di konten-konten saya sebelumnya, karena di situ saya banyak upload masteran-masteran burung dan juga banyak juga burung-burung yang gacor, teman-teman. Boleh dicek ya. Ini kalau dihitung satu-satu ya capek, teman-teman. Dan ini ada yang baru menetas, teman-teman, masih lengket sama telurnya sambil jalan-jalan ini. Kecil-kecil seperti semut. Terima kasih, sekian dulu video dari saya. Semoga bermanfaat ya, teman-teman. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya, teman-teman. Salam Kicauannya, salam satu hobi.